Tahukah kamu, pada tahun 1931 sampai 1933, tiga orang peneliti, yaitu Terhar, Oppernot, dan von Königswald, berhasil menemukan satu seri tengkorak yang jumlahnya sangat besar. Tengkorak-tengkorak itu ditemukan di daerah Ngandung, dekat Blora, Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian, fosil manusia purba ini ditempatkan pada tingkatan yang lebih tinggi daripada Pithecanthropus erectus. Jenis penemuan ini dinamakan Homo soliensis, artinya manusia dari Solo. Homo soliensis diperkirakan telah hidup antara 15.000 sampai 35.000 sebelum Masehi.